Penyanyi Dato Hattan meminta penerbit AJL memandang tinggi kredibiliti pertandingan berprestij terbabit yang kini berusia 35 tahun. Ianya selepas agak mengecewakan apabila masih ada peserta yang gagal menyanyi dengan baik sehingga menjadi tular pada kalangan peminat di media sosial. AJL adalah satu pentas yang besar dan bukan hanya Malaysia, Indonesia juga menontonnya. Boleh dikata, AJL itu seperti membawa Malaysia untuk ditonton oleh pihak luar. AJL bukan pentas untuk main-main kerana industri seni kita terletak pada tangan finalis dipilih meski kita sudah jauh ditinggalkan oleh mereka. Cuba fikir dan hadamkan betul-betul. Kalau tak bersedia, jangan cuba-cuba. Lihat saja Indonesian Idol dan The Voice. Mereka melahirkan bakat yang berkualiti tinggi, katanya. Penyanyi lagu popular Bisobona itu juga menasihatkan mana-mana peserta pertandingan di pentas besar sebegini agar bersikap terbuka dan mengakui kelemahan yang ada. Rakaman studio dan persembahan live adalah dua hal yang berbeza. Kita ada cikgu vokal yang hebat seperti Datuk Syafinas, Cikgu Siti Hajar dan Cikgu Syafi. Pergilah belajar. Pergi belajar sampai khatam dan selepas itu betul-betul melangkah. Belajar vokal kena 3 tahun bukan 3 bulan. Masalahnya kini semua boleh jadi penyanyi. Penerbit rancangan dan syarikat rakaman perlu dapatkan mereka yang benar-benar berbakat untuk diketengahkan dan bukan setakat menilai daripada media sosial, katanya. Hattan berkata dia juga malu apabila nyanyian penyanyi berkenaan dinilai oleh YouTuber Indonesia. Sepatutnya kena buat persediaan betul-betul, kena ada ilmu. Kalau perasaan takut datang mengganggu, cuba untuk dapatkan jalan untuk atasi. Jumpalah penyanyi lama, dapatkan tips. Ini tidak, jumpa penyanyi lama tak bertegur. Inilah beza buat single dengan album. Buat album, kita kena belajar sampai khatam. Kemudian boleh masuk studio, katanya. Hattan juga mempertikaikan tindakan penyanyi yang gemar memuat naik segala isu termasuk kelemahan di YouTube semata-mata untuk mendapatkan tontonan yang tinggi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.